dengan pena. Katakan salam kepada ibumu hari ini, walaupun dia tak ada di sini, tapi hatinya ada untuk Anda. Percaya anak, Anda sering bertemu dengan orang tua santri dan dia selalu berteriak, Pak Chandra memang selalu tidur lebih awal. Tapi doaku tak pernah tertidur untuk mereka. Anda yakin orang tua itu juga sama, nak? Tak ada yang tahu isi tulisan itu kecuali Allah dan Antum. Sekalipun Antum duduk kanan kiri dengan kawan Antum, hanya Allah dan Antum yang tahu. Tulis dengan cinta, tidak emosi, tenang Antum menulisnya. Bukan Antum ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua Antum. Kapan Antum terakhir dengan mereka? Kapan terakhir bertemu dengan mereka? Atau mungkin Antum pernah menunjukkan, tapi mereka tetap tersenyum. Sekalipun kita sekarang tidak sopan dengan mereka, tapi dia tetap tersenyum bahwa dari aku. Katakan maaf yang terbaik untuk mereka. Kalau Antum mengatakan Pak Chandra, dia sudah tertidur, Pak. Yes, lagi-lagi matanya tertidur. Kali saya menemukan orang tua, dia mengayuh sepeda hampir 30 km hanya ingin bertemu santrinya di pondok. Ketika nyampe ke alam pondok, dia merasa bangga ketika melihat anaknya sudah bisa menggunakan blazer seperti Antum. Guru, hormat Antum kepada orang tua. Akan ditemukan nanti feedbacknya ketika Antum memelukkan dengan dia. Antum lihat orang ini tulus, ikhlas, pakaiannya sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Dan ini pun terjadi ketika Antum melihat Santi Nurul Haromain di era milenial ini beragam. Kenapa Anda tanyakan kepada Antum kisah seorang ayah ini yang dia datang terlalu bisa merasakan Antum tersenyum atau tidak? Oke, okay. Are you ready? Yes, sir. Kenapa? Karena kalau you want a smile voice, smile voice itu orang luar sana akan mengatakan itu pasti orang Nurul Haromain ngomongnya pas sambil tersenyum. Buktikan yang terakhir hari ini. Are you ready? Yes, sir. Kawan, yang kedua ada kesan yang menarik ini. Kemanapun anak pergi, anak selalu membawa gambar ini, Bimo. Dan baik-baik himne ini selalu anak bawa. Termasuk di Kuala Lumpur,